Rebel Info, aplikasi peta Alkitab, Rebel Map. Nama-nama kota, gunung, sungai, atau wilayah yang disebutkan dalam Alkitab adalah tempat-tempat yang asing bagi kita, karena kebanyakan sudah tidak sama lagi dengan nama-nama yang kita kenal sekarang. Akan tetapi, tempat-tempat itu benar-benar ada dalam sejarah dan dapat kita buktikan keberadaannya dengan melihat peta dunia zaman dahulu. Kerjasama dengan Mitra, Sabda menyediakan aplikasi peta Alkitab untuk menolong kita melihat posisi geografis dan juga referensi ayat-ayat di mana tempat-tempat itu disebutkan dalam Alkitab. Karena aplikasi peta Alkitab ini juga terintegrasi dengan aplikasi Alkitab Sabda, pengguna dapat mengeceknya secara cepat dengan mengeklik ikon di samping ayat-ayat Alkitab yang mengandung nama-nama tempat. Main bukan? Yuk unduh aplikasi peta Alkitab dan aplikasi Alkitab Sabda di Play Store untuk melihat lokasi tempat-tempat dalam Alkitab dengan cara yang menyenangkan.